Astagfirullahaladzim, kaget gue. Itu bonekanya, bonekanya lari. Dia yang ngeliat gue, Au, 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 au. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita nih. Hari ini kita mau main game horror Jepang. Namanya 3D Kimoda Messi. Kalau kalian main game horror ini, usahain kalian main di tempat yang lampunya kalian matiin. Terus kalian main sendirian dan jangan lupa pakai handset. Jadi kalian bakal ngerasain yang bener-bener kebawa ke dalam game ini ya. Ini gue lagi main sendirian nih. Ini serem banget, suasananya gelap. Kenapa sih gue sering buat main game horror? Karena seru gitu ya. Kita kayak dibawa ke dalam gamenya. Wah, ini suasananya serem banget. Wah, ini ada boneka hantunya nih. Hei, boneka. Ada boneka hantunya. Oh, kayunya bergerak. Astagfirullahaladzim, kaget gua sialan. Sari-sari. Gua kaget banget. Ini boneka hantunya tuh. Gua bingung nih kemana nih. Anjir. Kira suara bergerak. Itu bonekanya. Bonekanya kabur. Tadi bonekanya di situ. Itu bonekanya. Bonekanya lari. Kemana dia? Oh my god, dia bisa lari. Oh, kemana ini dia? Oh, ini. Tapi nggak bisa gua ambil ya. Cuma ini boneka bisa lari-larian. Itu apa itu? Oh, jatuh ke dalam mesin cuci. Kayak ada yang suara jalan ya, sialan. Serem banget, gua kaget. Ini lampu. Lampu lagi tuh. Pintunya bergerak. Astagfirullahaladzim. Jir, gua merinding, sialan. Oh, ini bonekanya hilang. Kemana dia nih? Ke atas kali nih. Gua ke atas dulu. Oh, serem banget. Ini bergerak. Oh, gua gak bisa masuk. Oh, ini kita kemana ini? Gua gak tahu nih. Apa ada item yang harus gua cari? Tuh, bonekanya serem banget ya. Kayak boneka hantu juga tuh. Oh my god, gak ada apa-apa di sini, gak ada yang bisa gua ambil. Wajir, bonekanya bergerak. Tadi bonekanya ada di sebelah belakang. Dia yang ngeliat gua. Anjir, gua merinding sumpah. Ini bonekanya bisa ngikutin gua sekarang, nengok-nengok. Tadi dia ada di belakang, sekarang dia ngikutin gua. Sialan, serem banget. Tuh, boneka hantu serem banget. Ini gua kemana ini? Gak ada apa-apa. Oh, gua merinding. Ada suara telepon ya? Ada suara telepon di bawah. Suara teleponnya di belakang. Suaranya dari sini nih, berasal dari sini. Kalau kalian pakai headset, kalian bakal denger banget. Ini suara dari sini. Oh, ini dikunci. Dan suara teleponnya udah berhenti. Oh. Pintunya kayak bergerak ya. Oh iya, pintunya terbuka sendiri. Jadi tadi pintunya terbuka sendiri. Oh, itu siapa itu? Gila, men, tadi kayak ada nenek-nenek di sini. Nih, jamnya nggak bisa. Di sini nggak ada item yang harus gua ambil ya. Oh, suara apa itu? Sekarang jamnya bunyi, men. Sumpah gua takut banget, gua merinding banget ini. Parah, serem banget. Kaca ini, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa gua ambil. Oh, itu apa itu? Itu ada kayak muka topeng ya, tapi nggak bisa diambil. Kayak topeng gitu. Wah, ini boneka hantunya nih ada di sini. Ini dia lari-larian nih, tapi nggak bisa gua ambil. Tapi dia bisa lari-larian gitu.
nggak ada yang bisa gua ambil lagi di sini. Itu kayak ada yang lari, ini atapnya sampai pada itu ya, pada bergerak. Lah ini bonekanya ada di sini. Dia jatuh. Wah, di mana itu dia? Oh, nggak ada. Gua harus ke atas sih, tadi kayak ada yang bergerak. Mungkin ada yang perlu gua tolong. Nih gamenya serem banget, sumpah. Ini soalnya gua main, lampu gua matiin dan gua main sendirian di kamar gua. Jadi benar-benar ngerasa kayak gua tuh dibawa ke dalam game. Kita naik ke atas, tadi kayak ada yang bergerak ya di atas. Ah, itu muka yang tadi. Muka yang tadi di bawah. Dia pindah ke atas. Oh, ini suara harmonika ya. Astagfirullahaladzim, sialan. Kaget gua. Anjir, gua kaget dulu. Matanya berdarah. Kayak tadi belum berdarah dan matanya. Astagfirullahaladzim, gua kaget mulu. Parah. Ini pintunya kayak kebuka. Kayak ada suara pintu. Iya, betul. Aduh, parah. Gua kaget-kagetan mulu main ini. Nih, coba kali juga bisa dibuka. Kali aja bisa dibuka maksud gua. Sampai bingung gua mau ngomong. Enggak ada item yang gua harus temuin di sini. Dan gua bingung nih gua harus ngapain. Mungkin di sini ada yang bisa gua ambil. Ada suara hantu, Di mana ini? Au, itu suara apa itu? Buset. Tadi kayak ada orang jalan ya. Astagfirullahaladzim, gua kaget sumpah. Tuh apaan tuh? Kayak ada yang ke bawah ya. Itu apa itu? Kayak ada yang jatuh ya. Ini gua gak bisa ke bawah ini. Jangan-jangan gua harus ke bawah. Gak bisa, parah ini, gua kemana ini, gua bingung. Boneka, jangan duduk aja lu. Ini kabur lewat jendela juga gak bisa. Suara apa itu, Sialan, serem banget suara apaan itu tadi. Kaget gua. Ini tadi, kayaknya tadi kagak ada darah ya. Coret-coretan begitu maksudnya. Apa gua gak merhatiin, gua gak tau. Buset deh. Apaan itu, dia lari. Sialan, sumpah serem banget. Aduh, serem banget ini, gimana ini, kemana lagi nih. Bonekanya turun. Dari atas bonekanya turun. Usah, kaget gua. Jadi gua kesini ternyata misi gua itu buat ngambil boneka. Ternyata kita udah tamat nih. Jadi misi kita ternyata ngambil boneka ke atas. Sumpah gua serem banget, kaget mulu gua. Besok kita bakal balik lagi dengan video game-game terbaru lainnya. Makasih banget buat kalian yang udah nyaksiin video game kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ikutin terus video game seru kita lainnya. Makasih banyak semuanya. Dadah.